Kepolisian Daerah Jawa Barat Mayeng masrahkeun bantuan ka masyarakat dina mahabuna sasalad COVID-19 anu tepi ka kiwari tacan pungkas. Kiwari mang puluh-puluh kelompok patani atawa kapoktan nampa bantuan anu mangrupa gemuk organik pikeun ngaronjatkeun hasil tatanen patani nggoni ngawujudkeun swasembada pangan di wilayah Jawa Barat. Mang puluh-puluh kelompok patani atawa anu katelah gapoktan nampa bantuan mangrupa gemuk organik di Kepolisian Daerah Jawa Barat ngaliwatan Direktorat Intelkam di lalawak Selokan Jeruk Kabupaten Bandung. Eta ketak masrahkeun bantuan gemuk organik ka para patani teh selaku KHAT Polda Jabar ka masyarakat dina mahabuna sasaran COVID-19 anu tepi ka kiwari masih narekap di lemah cai kitu deui anu karandapan ku para patani. Ngaliwatan eta ketak masrahkeun gemuk organik gratis teh di erong bisa ngaronjatkeun hasil panen para patani kituna mampu ngawujudkeun swasembada pangan pikeun ngaronjatkeun cangkingan masyarakat utamana para patani. Meningkatkan pangan, nah untuk meningkatkan pangan itu berarti kan kita butuh pupuk. Yeah. Tapi kita pupuk yang ramah lingkungan, artinya menggunakan pupuk organik, pupuk yang bahan-bahan yang organik, tidak menggunakan kimia sehingga tidak berbahaya buat lingkungan, terutama bagi kita yang memproduksi di kedepan itu pupuk. Program bantuan pupuk organik ke para patani teh bakal mayeng dipaju, turta dihancengkan ke sakumna kelompok patani atau gapoktan. Yana Kurniawan, Bandung TV.